kau maukan untuk kita hanya meluncur menuju arus asa yang sementara. Tak mampu aku tuh bersamamu tanpa cahaya cintanya. Aku hanya mau dia yang pertama. Mampukah tuh kau fahami? Aku hanya dengan ini saya mengumumkan ketibaan bakal pengantin perempuan merangkap suri hati Abdul Azim yaitu Syahira diiringi ibundanya Puan Hajah Mustaqizah ke majlis yang penuh kehormatan. Mau bersama dengan restunya. Ku cinta kamu. Aku nikah akan dikau dengan anakku Syahiratun Nawar binti Muhammad Syakar dengan mas kahwin sebentuk cincin emas tunai. Pernahkah kau fikir apa dia maukan dari kita? Adakah kau pasti segala kasih sayangnya untuk kita? Hanya meluncur menuju arus rasa yang sementara. Tak mampu aku untuk bersamamu tanpa cahaya cintanya. Selamat dengan cintaku. Aku hanya mau dia yang pertama. Mampukah tuh kau fahami? Aku hanya mau dia yang pertama untuk selamatkan kita. Selamat pengantin baru. Good luck kakak. You'll need it. Seriously, you'll need it. And hopefully next year dah dapat baby. Semoga hubungan Kak Syahira dengan suami Tiljana. Baby tu yang penting. Azim, welcome to the family. You get used to it with our family and everything. And then hope for the best. Hopefully I dapat new nephew or nieces. Kaya doakan yang terbaik. Rajin-rajinlah turun Syahira ke dapur. Sama-samalah rajin masak ke dapur. Uruskan rumah tangga dengan baik. Dulu tak ada komitmen. Sekarang rasalah komitmen tu. Okay, apa-apa hal boleh tanya kita orang yang senior ni. Selamat pengantin baru. Untuk Syahira, walaupun kakak dah kahwin kan. Kalau apa ni, perlukan nasihat ke pertolongan dari mami, mami sentiasa ada di sini. Dan untuk Azim, pandai-pandailah jaga Syahira, okay? Dan mami percaya Azim seorang yang bertanggungjawab, seorang yang baik, yeah? Dan insyaAllah mami yakin Azim dapat melayari bahtera rumah tangga ni dengan penuh tanggungjawab. Syahiratun Nawar binti Muhammad Syakar
dengan mas kahwinnya sebentuk cincin emas tunai. Okey. Okey. Alhamdulillah. Thank you.